Halo guys, selamat datang kembali di RID Channel. Ya, di video kali ini saya mau lagi-lagi unboxing ya. Salah satu paket yang datang dari Malang. Apa itu? Tonton terus ya. Ya ini guys, ini adalah paket dari Malang ya. Dari OAC Outdoor Malang. Nah, dari Malang Jawa Timur. Aku jarang ya beli dari area Jawa Timur karena rata-rata tuh penjualan pada di Jawa Barat gitu. Di langsung saja kita buka apa paketnya. Jadi sebelum beli di toko ini, saya udah mencari di mana-mana gitu, di toko-toko lain, dan ternyata harganya yang paling selisihnya emang kalau kemarin tuh yang mendekati tuh dari marketplace rupa-rupa itu cuma selisih sekitar 10 ribuan, tapi belum tak hitung lagi sih sama ongkirnya. Jadi ini aku belinya di apa namanya? Oh, di shop, di ini, di marketplace warna oranye kan dia dapat gratis ongkir, jadi lebih hemat. Ya ini adalah barangnya, itu ada harganya nih guys. Ini aku beli. Ini untuk tampilan luarnya guys ya. Oh ya, untuk packingnya tadi plastik seperti ini aja, pakai kardus, terus di luarnya plastik. Udah, terus ini pakai bambu. Ini untuk penampilannya. Ya guys, langsung saja kita buka. Oh, untuk segelnya nggak ada ya, nggak ada segelnya sedikit pun dari kanan maupun kiri. Saja kita buka guys. Nah, ini adalah, kita buka kertasnya dulu. Kertas apa ini? Terlihat buat ini ya, kayak dikasih pelumas gitu. Aku baru pertama kali ini guys di Victorinox, jadi belum terlalu paham juga. Kita langsung ke pisaunya ini guys, kita lihat guys. Ini asli atau enggak saya belum tahu ya nih guys ya. Cuma kalau dilihat nih, bener-bener kualitasnya itu bagus banget ya guys ya.
Untuk ketahanannya belum tahu ini guys ya, bisa bertahan, maksudnya tuh bisa tajam lama enggak. Cuma kalau dari temanku itu merekomendasikan ini karena dia sudah cukup lama ya berkecimpung di dunia outdoor gitu, dan dia udah mencoba berbagai pisau dan alat outdoor yang lain, jadi saya percaya sih sama temanku gitu. Ya segitu dulu guys untuk review singkat dan unboxing kali ini. Bila suka dengan video ini silahkan di like, dan bila tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe.